Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, di kesempatan hari ini saya akan kasih tips bagaimana cara mengatasi kekaburan mata ya, atau yang sering megang HP, nonton HP gitu. Mata kita terasa buram atau kabur ya, atau yang sering apa yang ada di depan komputer itu, yang sering di depan komputer itu mata kita terasa berkunang-kunang atau sakit. Itu saya akan kasih tips bagaimana cara mengatasinya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar ada notif terbaru dari kami ya. Oke, kita langsung aja ya. Pertama-tama teman-teman tekan ini tekan, maaf ya saya pakai sarung tangan, tekan ini sebelah sini, tekan. Nah, akan terasa sakit ini sebelah sini. Terus teman-teman tarik ke sini, tarik terus sampai teman-teman ini terasa enakan lah, terasa nyaman ini. Terus ini tekan ini sini, tarik sini, terus ke sini sampai terasa nyaman ya. Terus aja gini, tekan tarik, tekan tarik ya. Terus teman-teman kesini nih ini tekan sini nih, ini tekan ini tekan sini. Terus lakukan ini sampai terasa nyaman ya, terasa nyaman ini, saya usap mata ya, terasa nyaman ini sampai terasa nyaman. Terus tekan. Kemudian ini nih teman-teman, ke telinga terus sama, lakukan sampai terasa nyaman gitu, mau beberapa kali atau 10 kali, mau 21 kali, mau 20 kali. Yang penting teman-teman udah terasa nyaman, udah gitu. Terus jangan dibolak-balik ini, satu arah gini terus nih, satu arah. Kemudian teman-teman kesini, ini nih, tekan terus kesini, tekan ya, diurut. Sendiri tekan terus ke sini. Nah, ini lakukan itu setiap satu hari 3 kali ya, atau 1 hari 2 kali lah minimal gitu. Habis pegang HP atau habis berada di layar di depan komputer gitu, habis kerjalah lakukan ya, atau mau tidur gitu, bangun tidur atau gimana deh. Terus nah itu teman-teman bisa mempraktekannya, langsung bisa mempraktekannya. Semoga tips ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke, gitu aja dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, jangan lupa dukung terus channel saya ya, biar terus berkembang. Oke, semoga itu bermanfaat. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.